Salam jumpa kembali, salam inspiratif. Senang bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan mengulas keterampilan berbahasa Belanda kita melalui ungkapan salam, ya. Bagaimana kita mengungkapkan salam atau dalam hidup sehari-hari, khususnya ketika kita mungkin bisa bertemu atau berkawan dengan teman yang berkebangsaan Belanda. Salamnya apa saja, ikuti materinya. Kita akan langsung praktekkan bersama, ya. Oleh sebab itu, bisa dicek di layar monitor teman-teman semua. Nah, di sana sudah ada beberapa kata, ya. Selamat pagi. Guten Morgen. Ya, agak he karena G itu lafalnya adalah he. Semakin tenggorokan kita rasanya tersendal, itu akan semakin bagus ketika kita melafalkan pronunciation dalam bahasa Belanda. Saya ulang. Selamat pagi. Guten Morgen. Guten Morgen. Selamat siang. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ya, selamat siang. Guten Tag. Selamat sore atau selamat malam. Guten Abend. Guten Abend. G-nya ada H-nya, ya. Saya ulang untuk selamat sore, selamat malam. Guten Abend. Untuk selamat malam menjelang tidur, kalau bahasa Inggris kita katakan good night, ya. Bisa good night. Good night. Saya ulang. Selamat malam. Hudnah. Dah. Mari. Ayo. Dah. Mari. Dah. Sampai jumpa. Ketika ini disajikan dalam situasi formal, kita bisa ungkapkan Tot sien. Tot sien. Sampai jumpa. Tot sien. Tot sien. Nah, mudah kan? Materi ungkapan salam bisa dipraktekkan setelah melihat video tadi supaya skill-skill kalian dalam bahasa Belanda itu semakin baik dan semakin meningkat. Selanjutnya ikuti pada materi sesi berikutnya. Salam jumpa, salam inspiratif, tetap semangat belajar di tengah pandemi.